Ini adalah PK yang udah kering. Ini tinggal di karung. Satu karung gini biasa muat 30 kilo lah. Tergantung bagaimana kita packingnya. 40 juga nyampe. Ketemu lagi di channel Chandra Cegiari Born. Mohon maaf sebelumnya, udah lama nih belum pernah upload lagi konten tentang persampahan. Hari ini saya akan bahas tentang sampah jenis emberan PP yang memang bisa laku mahal tanpa harus digiling seperti ini. Ya, kalau ini kan hasil gilingan atau hasil cacahan. Hari ini saya akan jelaskan bagaimana cara penjualan tanpa harus dicacah tapi harganya bisa mahal ya. Ini kisaran untuk harga PP siap giling tapi jenis kambangan ya, khusus kambangan atau yang tidak tenggelam, ini harganya bisa sampai 6 sampai 7 ribu tergantung warna dari jenis PP ini. Untuk lebih jelasnya bisa simak video berikut ini. Stay tune terus di channel Chandra Cegiari Born. Ini adalah teknik bagi teman-teman yang gak punya mesin cacah. Jadi ini untuk membedakan antara PP yang kelem dan PP yang kambangan. Jadi kita rendam seperti ini. Ini akan terlihat mana yang tenggelam, mana yang kambang. Dan yang kambang kita bisa langsung jual posisinya, apa namanya, menjual bahan gitu. Meskipun tidak digiling nggak apa-apa. Jual bahan kalau udah seperti ini lumayan harganya. Karena ini jenisnya jenis kambangan. Seperti ini juga sama. Ini PP-nya PP kambangan yang itu yang di atas semuanya. Harga jualnya akan lebih mahal karena ini tidak tercampur dengan PP keleman. Kalau kita lihat di bawah ini ada yang kelemnya. Coba kita lihat. Ya, ini yang bagian bawah ada yang kelem seperti ini. Titik-titik kelem dia akan tenggelam ke bawah. Ya. Di atasnya adalah kambang. Selanjutnya ini proses penjemuran. Sebenarnya nggak harus lama penjemuran, cuma hilangkan air aja sebentar. Ini adalah PK yang udah kering. Ini tinggal di karung. Satu karung gini biasa muat 30 kilo lah. Tergantung bagaimana kita packingnya. 40 juga nyampe. Ini ember siap giling. Udah jelas-jelas kambangan. Habis dijemur, dibuang airnya. Ya,
Ya, itulah pembahasan tentang bagaimana cara kita menjual jenis emberan khususnya PP. Ya. Ini sebenarnya bisa diterapkan untuk teman-teman yang garap kerasan cabrek ketika mendapatkan emberan dengan harga murah, karena kan dari kerasan kita membeli dengan harga 500 sampai 1000 rupiah. Ini kita bisa jual dengan harga minimalnya di harga 6000 rupiah. Ya, cukup besar marginnya sebenarnya. Itu saja yang biasa sampaikan untuk video kali ini. Salam.